Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadinil al mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbisrohli sodri, wayasirli amri, wahlul min lisani, yafkahu qawli amma ba'di. Hadratal muhtaromin, para masyayih, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam di halaman Masjid Nurul Ihsan, Desa Cempe, Desa Cempe, bukan Cempe, Kecamatan Lele. Angel temen ya. Desa Cempeh, kecam, Cempeh, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu, warga masyarakat Indramayu dan pemirsa Jalan Dakwah Gus Miftah BTV yang dimuliakan oleh Allah. Tuku tahu bakule perawan, perawane ayu bokongi lemu Hai orang Indramayu yang cantik dan tampan izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you siang hari ini kondisi dan cuaca sangat panas tapi lihat wajah Bapak Ibu jadi adem kenapa karena adanya rasa cinta di dalam hati kita, betul? Cinta kita semata-mata kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu anak-anak grip, tolong telepon mas Maung Hercules Telepon-telepon abah-abah udah di panggung gitu Anak-anak grip tolong telepon Hercules ya. Hercules telepon-telepon abah, bilang aja abah udah di panggung gitu di Indonesia ini yang bisa merintah Hercules cuma dua orang. Satu Pak Prabowo, dua Gus Miftah. Ibu Bapak yang saya muliakan, ketika berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya menyampaikan belajar dari keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah orang yang ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Dan sosok itu ada pada Baginda Nabi Muhammad SAW; itulah yang membedakan. Kenapa kalau nabi itu yang diperingati hari lahirnya, sementara kalau kiai yang diperingati hari kematiannya? Makanya, nabi kita peringati maulidnya, kiai kita peringati haulnya. Pertanyaannya, kenapa jawabannya sederhana: kenapa nabi yang diperingati hari lahirnya? Karena nabi itu bisa dipastikan. Dari lahir sampai meninggal pasti dalam keadaan baik. Kecilnya baik, remajanya baik, masa mudanya baik, sampai tuanya tetap baik. Tetapi kalau kiai, kenapa yang diperingati hari kematian atau halnya karena banyak kiai itu yang awalnya preman, orang yang kurang baik, tetapi matinya dalam keadaan baik. Contoh Kanjeng Sunan Kali Jogo. Dulu masa mudanya preman. Masa mudanya pencuri. Masa mudanya perampok. Tapi di masa tuanya menjadi wali. Loh bisa jadi loh orang seperti Hercules itu matinya menjadi wali bisa loh. Dia saya kenalkan dengan Habib Lutfi. Diangkat jadi adik angkatnya Habib Lutfi. Hercules pak Adik angkatnya Habib Lutfi Dia ketemu saya sekian tahun yang lalu Bilang sama saya begini Bah saya itu sudah banyak Hidup di dunia malam Kayak cangkemnya ngapa ya <silence> Yang di Gapura jangan berdiri bu Ingat mereka datang pengen melihat Raiku Pengen nonton bokongmu <silence> Hercules itu ketemu saya sekian tahun yang lalu. Kebetulan saya itu kiai yang terkenal di dunia preman. Di mana ada preman besar pasti kenal saya. Makanya kepala saya itu sudah berulang kali ditedong pistol oleh para preman. Alhamdulillah nggak mati. Kalau saya hanya sekedar ditodong, kalau Hercules itu udah bola-bali ditembak, termasuk mata beliau itu kenapa diganti kelereng? karena ditembak dari jarak 2 meter dan gak mati saya tanya sama Hercules mau kamu ditembak jarak berapa meter 2 meter bah kok gak mati enggak bah Allah belum izinkan loh keren toh Hercules itu pernah sehari dibacok 27 kali dan darahnya hanya keluar satu gelas saja. Coba sampean dibacok PPT likur. Modar. Oh Pak Camat. Oh Pak Kubu, Pak Kuhu kok dibaca orang 27 kali. Diketak Bu modar. Kalau camatnya insya Allah. Lebih parah. Nah. Maka itulah alasan kenapa kalau GN diperingati haulnya. Karena banyak cerita kiai yang awalnya nggak baik tapi matinya dalam keadaan baik. Beda hanya kalau kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dari lahir sudah membawa kemuliaan. Bahkan dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Perut Siti Aminah ketika hamil kanjeng Nabi, perutnya Munawaroh. Apa itu bu? Bersinar. Coba ibu-ibu Indramayu kemarin pas hamil anaknya. Kira-kira perutnya bersinar apa pede? Apa itu PD dedek <silence> Kalau Kanjeng Nabi, Pak, di perut ibunya sudah bersinar. Ketika beliau lahir, mohon maaf, saat Ka'bah mau diserang sama pasukan bergajah yang kita kenal dengan Raja Abraha, sesaat sebelum kena, kelahiran kanjing Nabi, pasukan bergajah dihancurkan oleh Allah. Itu menjelang kelahiran Kanjeng Nabi. Maka kenapa lahirnya kancing Nabi disebut tahun gajah? Nah, kalau bapak-bapak di sini paling banyak pakai gajah, sarung gajah duduk. Nah, kayak ini, ini sarung yang paling jujur. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Lah. Soalnya saya kelahiran Lampung. Lampung itu identik dengan gajah. Makanya saya dulu Sunatnya di Lampung, maka bentuknya kayak belalai gajah. <laughs> nah. Kalau Pak Kukuh, sunatnya di mana? Oh, di rumah. Hmm. Kalau Pak Camat, di mana? Pak Camat? Mantri. Oh, mantri sunat. Mantri. Kalau anak-anaknya ibu-ibu, pengen sunat yang bentuknya bagus, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Bentuknya pasti ukir-ukiran. Nah. Ketika berbicara keteladanan, Nabi Muhammad itu dari muda sudah bisa diteladani. Bahkan sebelum beliau menjadi Nabi. Contoh, kanjeng Nabi di usia remaja sudah ikut berdagang paman-pamannya. Usia 15 tahun, kanjeng Nabi sudah menjadi pedagang. Kanjeng Nabi pernah menjadi pengembala. Kanjeng Nabi pernah menjadi petani. Artinya apa? Nabi Muhammad itu adalah sosok yang komplit. Maka yang bisa dicontoh hanya kanjeng Nabi. Kalau Kiai tadi malam saya sampaikan, Kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi ngajak kanjeng, ngajak umat untuk nyontoh kanjeng Nabi. Contoh Pak Kuwu mencontoh Gus Miftah nggak bisa. Kenapa? Gus Miftah pekerjaannya ngaji di lokalisasi bersama para PSK dan lonte. Kalau Pak Kuwu ikut-ikutan bahaya, mau berangkat nggak mau pulang. <silence> Kalau Pak Kuwunya alhamdulillah agak gemuk dikit. Mungkin di rumah susunya cocok. <silence> Kalau Pak Camat kurus, kayaknya di rumah susunya nggak cocok. <silence> Oh, ada Bu Camat di sini. Ya Allah lemone. Camate kuru temen. Bu Camatnya ya Allah. Ini kalau malam Jumat kan ada. Semut di atas gajah. Ya. Makasih ya Bu Camat. Ya Allah seawak kok kabeh. Tapi Bu Camatnya cantik loh. Dulu mudanya cantik ini. Tapi kok camatnya ya pas-pasan wajahnya. Gitu. Ini Pak Camat besok masuk surga karena bersyukur. Bu Camat masuk surga karena bersabar. Camatnya manjing surga, merga syukur di Bu Ayu. Bu Camatnya masuk surga, sabar. Di Bu Cura ini kayak ngene, kayak gini. Tapi Pak Camat dan Bu Camat adalah pasangan yang serasi. Wah. Kalau saya melihat seperti pasangan Ipin dan Upin. <tik> Makasih ya Bu Camat. Ya Allah, HP ini Bu Camat ngaca kayak gini. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah. Kalau kita pengen cari teladan yang baik, ya hanya Nabi Muhammad. Manusia yang mohon maaf minim kekurangan, bahkan nggak punya kekurangan. Itulah alasan Kenapa Kanjeng Nabi dikatakan maksum? Apa Bu? Maksum. Apa itu maksum? Dijaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Apa itu maksum? Kanjeng Nabi mustahil masuk neraka, pasti surga. Kalau Kanjeng Nabi maksum, Pak Kuwu mesum. Ya, Pak Camat pada baik. Hmm. Pak Kaposek luweh nemen. Nah. Dan Ramil pada. Nah. Umi dan Ramil ya Allah. Kayak jagung bakar. Nah. Tapi kalau ibu-ibu punya suami berkumis kayak Pak Camat, kayak Pak Dan Ramil, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Iya. Yeah. Dan ramile jenenge Sugianto. Aslinya mana Pak Sugi? Oh Indramayu kok jenenge Jawa ya Sugianto. Saya itu punya teman dari Indramayu sangat keren. Sekarang jadi pejabat di Mabes Polri. Asli kelahiran Indramayu. Sekarang bintang tiga. Namanya Komisaris Jenderal Ahmad Doviri. Itu orang Indramayu. Polisi paling keren saat ini, tepuk tangan untuk Indra Mayu. <tuk> siapa tahu sekarang KUWU besok jadi bupati, iya, oh yeah. ngimpi. <tuk> Pak Guni, arane siapa? Nana. Nana, bupati Indra Mayu. Nana, Orang pantas ora pantas. Lurah Cempeh lurah, cem, angkat temen ya, yang bener ke cempeh cempe, 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 cempe. cempe ki apa nih tempe, lurah cempe, nana pantes, pantes, pak camat arane siapa? Ahmad, Ahmad Fauzi Romdon. Kamu ram tahu Romdon itu artinya apa? Romdon itu artinya terbakar. Oh, iya, Ramadan itu kan Pak Romdon itu terbakar. Yang dibakar Pak kemaksiatannya? Nah. kalau Pak Camat yang dibakar apa lemaknya? Makanya kurus. <tuh> <tuh> camatnya dejer kalau dan ramil dan ramil lemu camatnya kurus. Kapol saya ya lumayan lemu lah. Pak dan ramil sama Kaposek saya jangan gemuk-gemuk. Karena cowok itu kalau gemuk biasanya burungnya kecil. Ya. Pak Gus. Jangan Gak percaya? Ayo sepil. Ayo. ayo. Kalau Pak Camat jelas badannya kecil, burungnya lebih kecil. Nah, karena kanjeng Nabi itu teladan, Anda menjadi pejabat, pengen selamat. Ya nyonto ketika dulu kanjeng Nabi jadi pejabat. Anda petani, pengen jadi petani yang selamat. Contoh dulu ketika Kanjeng Nabi menjadi seorang petani. Ibu-ibu jadi pedagang. Pengen selamat. Jadilah pedagang sebagaimana Kanjeng Nabi berdagang. Ada pedagang di sini? Ada satu hadis yang cukup menakutkan. Apa itu? Ahabul biladi ilallahi masajiduah. Wa abghadul biladi ilallahi aswakuhah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dari sebuah tempat adalah masjidnya. Tempat yang paling dibenci oleh Allah dalam sebuah daerah adalah pasarnya. Ini berarti tantangan untuk pedagang. Kenapa pasar itu dibenci oleh Kanjeng Nabi? Karena di situ banyak kebohongan, penipuan, ketidakjujuran. Makanya Anda jadi pedagang harus jujur. Jujur itu ada dua. Jujur kacang hijau sama jujur ayam. Bubur. Bubur. Eh? Bubur. Bubur, bubur. bubur itu yang untuk ibu-ibu wajah itu namanya bubur. Pupur itu yang untuk tidur itu namanya pupur. Kasur itu yang untuk manah itu namanya kasur. Oh busur Bu Itu tantangan Contoh saya mau tanya Ini kan maulid nabi itu judulnya apa? Ngerasani kanjeng nabi Tapi ngerasani yang baik-baik Saya mau tanya Nabi Muhammad itu menjadi nabi sama menjadi pedagang lebih lama mana? Lebih lama menjadi pedagang atau lama menjadi nabi? lebih lama menjadi pedagang. Yuk kita hitung-hitungan. Tuh makanya pedagang yang semangat kayak bakul es teh. Bakul es itu orang yang sangat optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Profesi yang gak mau maju cuma dua, tandur sama tukang mancing. Ini gak mau maju. sekarang tandur maju masa sih lah keberiman. ke beriman contoh-contoh tandur kok maju ke beriman sepil sepil orang ya. kebidak bidak lewat yang kosong yang kosong lewat yang kosong atau Pak Guru mencontohkan di sawah dulu sana masa tandur maju Oh kotak-kotak. Kalau nandur jagung bisa maju karena gejoh. Dan itu bisa keinjak gak apa. Masa tandur maju? Kok aku jadi pusing? Pada ukurannya. Berarti yang gak bisa maju cuma satu. Tukang mancing. Kalau mancing nyemplung kolam ya maju ya. Tapi kalau profesi paling sabar, tukang becak. Nunggu penumpang orang teka becaknya tumpaki dewek. Nah, itu. itu becak. Tapi profesi yang paling jelek, wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Iya. Yeah. Tapi ada satu lagi profesi yang lebih menjengkelkan daripada wasit sepak bola. Apa? Wasit tinju. Ada orang berpelukan, dipisah. Dan teman-teman dibiarkan, kan goblok. Gitu. Kurang ajar itu. Makanya profesi itu yang jelas, polisi, tentara, camat, lurah. Makanya polisi punya undang-undang, tugasnya tiga, melayani, melindungi, mengayomi. Ibu-ibu sudah merasa ayem dengan polisi? Dereng cangkem, dereng. Melayani, contoh pelayanan, kalau ada pengajian ikut melayani jamaah, joko ini melayani. Pelayanan polisi itu bagus, yang jelek cuma satu. Pelayanan buat SIM paling menjengkelkan. Ujian tes membuat SIM. Di mana-mana jalan tuh beloknya cuma dua kali. Kalau nggak ke kanan, ke kiri. Kalau tes SIM, jalannya bisa muter-muter kayak ular kayak gini. Polisi dewe baik, lah tes juga bakal lulus. Betul? Makanya sama Pak Kapolri sekarang direformasi membuat SIM tidak boleh membuat sengsara, betul? Betul Pak Kapolsek? Pak Kapolsek ke baik kalau tes zaman dulu ramu mungkin lulus. Kalau numpak motor ya lincah inyong kalau Kaposek. Wong motornya gede Kapolsek. Masa bikin SIM jalannya belok kanan, muter balik lagi, muter lagi. Ini apaan? Makanya sekarang sama Kapolri direformasi. Nah, makanya sekarang kalau buat SIM tes saja Bu. Sekarang sudah bagus, jangan nembak apalagi melalui calo. Tapi kalau perempuan rata-rata nggak -rata mau buat SIM. Karena polisi saja kalau dengan ibu-ibu di jalan takut. Klaster manusia terkuat di muka bumi adalah emak-emak. Kadang-kadang sudah reteng kiri, nggak belok-belok. Eh reteng kanan beloknya kiri. Itu perempuan. Biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya merah insya Allah. Lebih parah. Nabi jadi pedagang itu dari usia 15 tahun sampai usia 40 tahun. Berarti Nabi Muhammad jadi pedagang berapa tahun, Bu? 25 tahun. Nabi Muhammad menjadi nabi dari usia 40 sampai 63 tahun. Berarti menjadi nabi berapa tahun? 23 tahun ini menunjukkan apa bahwa beliau lebih lama menjadi pedagang daripada menjadi nabi Nah kalau pengajian Indramayu enak temen ya kini bengok-bengok jama'e canggam Indra Indramayu dilawan kaya ini puasa teriak-teriak jama'e Ayo dihabiskan gak apa-apa ya, malu. Sing dipangan apa ya, Ijo-ijo ya. Pak dan Ramil, Pak usah dimakan loh Pak. Biar kumisnya tambah tebel Pak. Ini apa ini ya? Kok lemu temen ya? Ayo Pak Gu. Ini jenisnya apa? Buras, isinya apa? beras di sini apa maning beras tok oh, 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 oh. Eh? Oh, Ini kalau di sini namanya arem-arem. Di -arem. sini tempe. Kamu tahu apa bedanya tempe sama bokong? Tempe dibalik tetap tempe, bokong dibalik jadi Ini kalau di namanya arem-arem. Di sini namanya apa? Juras. Saya nggak bisa makan, saya puasa. Ya Pak, bu, dimakan sama lu malu. <sih> saya itu rajin puasa, Bu. Sehari puasa, sehari enggak. Namanya puasa, daud, Termasuk Ramadan, saya juga daud, Enggak bahaya, tak? Pelan-pelan, Pak Sopir. Makanya panitianya itu makrifat. Tahu kiainya puasa nggak disuguh sama sekali makrifat itu. Hercules mau ke sini anak grip. Eh tadi siapa yang nelpon Mas Hercules? Oh enggak. Telepon. Kemarin ke pondok, malam minggu kemarin ke pondok. Besok tanggal 8 dia ke pondok lagi. Maung Hercules itu pernah posisi di Cirebon, saya di Jakarta. Jam 10 malam saya telepon. Hercules, siapa, Bah? penting kamu ke Jakarta sekarang langsung berangkat kamar saya didodok setengah empat di Hotel Hayat Jakarta begitu masuk kamar dia tanya ada perintah bah enggak tolong kamu temani abah sahur halah halah bah ba. <laughs> jauh jauh dari Cirebon ke Jakarta hanya nemani sahur rampung sahur tak suruh pulang lagi ke Cirebon itu preman wajahnya kayak preman tapi hatinya beriman wow. Kalau Pak Kuwi ini jelas, body Rambo, hati Romeo. Ya. Yeah. Kalau Pandan Ramil beda, body atletis, hatinya teletabis. Beda kalau Pak Camat, orangnya ingah ingi Sebenarnya ingah ingi beneran. Hmm. Tapi kan istrinya gemuk, ya Allah. sahabat bokong kabeh. Nah, Nabi jadi Nabi 23 tahun, jadi pedagang 25 tahun. Yo, kita ngerasani kancing Nabi. Tapi sebelumnya, biar nggak terlalu panas, kita sholawatan dulu. Setuju? Yo, minta solawat lagu apa, Bu? Eh, hey, Bu Cahadro, siap-siap. Sangoni belum? nanti tak sangoni. Nah. Oh, suge. So Emang Pak Kuwu ada pengajian, raurunan hmm. Gak bahaya, Ini jabatan keberapa? Yang pertama, 6 tahun menjadi 9 tahun bersyukur. Lura-lura demo minta perpanjangan masa jabatan. Kenapa minta 9 tahun? Karena modalnya urung balik. Kayaknya. Utangnya urung lunas. Makanya perpanjangan. Oh, lagunya apa? Ini namanya sholawatnya apa? Alfu Lail, Al oh. seribu malam. Yeah. Wow, keren. Ya, tak sangoni. Sorry ya mas, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Masya Allah. <tuk> uh. Ini pengajian paling mewah, mepet sawah. Yes, lagu kebangsaannya Gus minta saja untuk NKRI. Shallu ala Nabi Muhammad. Yeay. Yang beneran. Yeay. Wih, tukang ngatroli lemu temen ini ya. <laughs> Al-Fulain. Shalatu salamullah ala tah Rasulillah. Shalatu

In the name of Allah, and of the Messenger of Allah, and all the of the Pinggir kali Ayo berpikir tentang negeri ini Kalau bukan kita siapa lagi Kalau bukan siapa lagi على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله حبيب بسم الله وبالأدي رسول الله وكل مجهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله siter jaga sucikan hati tetapkan iman merah putih melaka di dada merah putih melaka di dada على ياسر حبيب الله، على ياسر حبيب الله، توصلنا بسم الله وبلاد رسول الله وكل مجاهدين Bi alil badri ya Allah Bi alil badri ya Allah Bunga cantik kita bitamen Beragam salli. warna memikat Demi keutuhan oh NKRI Demi oh kau NKRI Salatullah Salatullah Ala Tuhan Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah وصلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله منهم <applause> قبيلة <applause> 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 salam dari indramayu untuk indonesia dari indramayu untuk indonesia salatullah salamullah salam يا حبيبي آه. على ياسر حبيب الله على يس حبيب الله داوس النبي بسم الله, الله. وبلاد رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله <applause> Sallu <tuluh> ala Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi <tuluh> Alayhi. Alayhi. Bayari ba. Desa Cempeh ngundang Gus Miftah. Pak Gunana lumayan gagah. Ada gajah terus nang beli. Najan gagah manu eh. Pak Camat, Pak Camat. Kecamatan Lele yang ngundang Gus Miftah. Pak Camat kurus tapi gagah. Ada gajah makan gorengan. Walaupun gajah tidak urunan. Urunan, urunan. Kayak hadirnya sangoni, hadirnya sangoni. Ini rupanya yang paling elek, sopoh, maju. Jenenge siapa? Eh? Tanzul. Kanzul Umurnya pira? Dua tiga. Sudah nikah apa belum? Belum. Saya doakan segera nikah dengan janda. Janda anak 15. Lumayan. Kalau kamu nikah dengan janda tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Iya. Yeah. Ada janda di sini? Randa cilik turunan Indra Mayu. Nah, Kamu tak kasih uang ya? Janda. Satu, dua, tiga, empat, lima. Untuk beli apa kalau dikasih uang? Untuk, untuk, beli apa kok makasih? Beli mobil matan nih, le, beli mobil. Ya nanti beli mobil. Kalau Gus Miftah jadi presiden. Tapi Gus Miftah orang nyalon. Gus Miftah mencalonkan Pak Prabowo. Kata ya, kasih 200 ribu lagi. Udah sana, minta uang terus. Pak Kubunya tak kasih 100 ribu untuk jimat. Pak Camat jimat 100000 Dan Ramil 100000 camat, jimat. Kaposek supaya pelayanannya bagus, kasih jimat 100000 Ya sudah, dia ini Prabowo. Siapa maning? Belakangnya. Uangnya habis tinggal dolar saja dolar buron cangkem siapa saya ngomong buron <tuk tangan> wes pengajian amplopnya jelas yaudah saya nyumbang untuk masjid siapa takmirnya ketua DKM tak cumbang 100 dolar Singapura oh. Ya. karena aku Kiai kaya Kiai ini presiden keberiman saya besok Oktober diundang sama Pak Presiden Jokowi dua kali ceramah sumpah pemuda sama ceramah forum investor Daily Summit 2023 saya besok tanggal 8 diundang Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Kalau yang undang Menteri Pertahanan sangune dolar, yang cempeh, ya Allah. Murah ditawar. Dirampok sama DKM. Itu kalau dirupiahkan 1 juta 200. ,000. Iki berdiwanya duit jangan membadok Ya, raba apa dibalik balik <silence> Eh, anak kru TV, BTV, tak kasih sini 100 dolar untuk makan siang. Itu anak TV, itu apa, Bu? Oh anak TV, anak TV untuk makan siang. sakit temen ya nilai sini 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 acaranya Gus Muta jalan dakwah itu mendapat uh, penghargaan dari KPI word ya, sebagai acara muslim terbaik di Indonesia nah, nah. rambutnya elek temen ya <laughs> ya Allah rambutnya menjijikkan <laughs> ah, Allah Itu bakul es, este, tehnya yang di depan dibagi tak bayar. Sini bagi bagi. Bakul es teh, bakul es teh. Yang lain gak usah ikut ikut. Iki ngapa maning? Bakul apa? Ah. Dibagi, dibagi, dibagi sana, dibagi, dibagi, dibagi. Eh sana, 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 dibagi banser tuh, bagi bagian Oke temen ya, motor. Sing jaluk tahu siapa? oke temen ya. Mari kita akhiri pengajian kita siang hari ini. Sudah, jajar dulu, jajar dulu, jajar dulu, jajar, baris, 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 baris. Diatur banser tak bayar ya, Chan, mumet dah seinyong. Katone bakule si Jiko jadi sepuluh ya. Ana maning. Wes. Banser, tolong saya diamankan, saya mau pergi Banser. oke okay, temen ya? Ya, diam semuanya. Nah, rasu hmm. Kamu berapa tadi isinya? 5 berarti berapa? 25 ribu. Kamu berapa? 15 berarti berapa? 75. Berarti kamu minta 25 ke dia nah kau minta 25, sana! ini minta 25 menang! Nah, mumet dah seinyong ini pengajian apa dirampok? untung aku kaya kamu berapa? 15.75, kamu berapa? diam saja tak bayar! menang bayar tak tenang santai, duitnya inyong banyak kamu berapa? 15. Oh. Kamu berapa? Hah? Apa 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 sik 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 sik. Sosisnya 100. Wah, ketemu. 100.000. Terus? Berapa? Nah. Oh. Kamu kira? 15, 75, 100. Kamu berapa? Apa? 9 porsi berapa? Oh. Kamu berapa? 18. Oh. Teko maning. Kamu berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Eh? Udah nggih kamu aja. Ya, ya. Kamu apa? Udah belum? Kamu berapa? Eh? Kamu berapa? Dah bubar. Iki apa maning susu? ini pira Satu berapa? 5 eh? Lima ribu berapa? Seratus? Nah. Nah. Aku bangkrut. Banser, banser minum tuh banser. Eh, sana-sana bagi banser, sana bagi banser, bagi banser. Bagi Kayak okay, ini Pak Jokowi ya, Kayak ini Pak Kabori Kayak ini Pak Kasat Orang kuwu. Murah ditawar mm -hmm. Saluh ala Nabi Muhammad Allelu. Alhamdulillah Apa maning jaluk duit yang nanti nyong jadi presiden ya kubu nih bayaran nyumbang alhamdulillah beli roti dapatnya kodok pengajian dengan Indramayu kaya ini dirampok kok cangkemnya makan sosis. Gak apa-apa. Yang penting Gus Minta didoakan ya. Kemudian Gus Minta panjang umur. Murah rezeki. Tambah istri. Enggak, enggak. Kan aku setia. Setiap tukungan ada matane. Kamu berharap ya. Nah. Tulan ning sawah ning kali. Kayu nangga digawe lemari. Gus gagalan seregep ngaji. Oke, randa sing di. <tik> yang janda ngacung. Oh. Janda yang paling tua ngacung. Yang paling tua. Tadi nggak ngacung, sekarang ngacung. Umurnya berapa, mbak? Ini berapa umurnya? Pitung puluh. Itu berapa? Umurnya berapa? Belum 70. Kalahin 70. Ya yang 70 sini, yang 70 sini. Kamu ngapain? Ya udah sini dua orang. Duh mau mendasku. Dari situ dulu nunggu yang tua satunya. Eh, agak teman. Singongan sak. Sudah, sudah, sudah. Oke okay, temen janda nih, Indra Mayu ya. Eh, BTV, bangkrut nyonge. Eh? Oke, okay, temen. Udah, jajah, ya, ya, dihitung dihitung berapa. Sudah, ini aja. Sini. Ditung banjar berapa-berapa, ser janda-jandanya ini. tiga belas. Ya Allah, ada ya. kasih semua ke Yai Sugih. Ya Allah, pengajian dirampok. Sudah cukup yang di sini. Kayaknya apa melu-melu, Mak? Wes! Kok melu kabeh iki gitu? lho? Tadi nggak mau ngacung. Wes. Sudah ser, Para pengajian-pengajian nanti. Tadi nggak ngaku janda. Sekarang ngaku. usah ngadek. Sudah, sudah, sudah. Ini aja sudah. Nah. 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 Sudah. sudah sudah sana sudah sudah oh jatuh itu jatuh tambah mani mamani Dah. Anjelah anjelah Lagi bukan janda melu-melu mani. Dah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yeah. Alhamdulillah. Aduh, ya, kiai okay. suke. Dirampok terus. Oh, masih satu, nyoba. Alhamdulillah. Dah duduk. ngomong maning, ngomong maning. Nah. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, kembali ngerasani kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nyuwun sewu. Kalau dilihat kanjeng Nabi itu 25 tahun jadi Nabi eh jadi pedagang. Baru setelah beliau kaya jadi nabi. Maka sebenarnya Pak Pandan Ramil ya, tak kasih tahu ya. Idealnya pejabat atau kiai itu sebenarnya kaya dulu baru jadi pejabat. Jangan jadi pejabat baru kaya. Itu saja. Oi. Terus menang. Nabi Muhammad kaya dulu baru jadi presiden, baru jadi khalifah, baru jadi nabi. Makanya saya bersyukur Pak, sebelum saya dikenal orang banyak, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, saya sudah punya tabungan. Berarti apa? Orang gak curiga kalau Gus minta uangnya banyak gara-gara jadi kiai. Karena sebelum jadi kiai terkenal, Gus Miftah sudah punya uang. Tanya sama Hercules. Saya kalau minta uang sama Maung Hercules, pasti dikasih. Tapi saya nggak pernah minta. Saya bilang, Hercules nggak usah ngasih abah uang. Tapi cukuplah Hercules banyak sedekah. Setiap kami sore, Hercules itu pasti sedekah santunan anak yatim. Kalau Ramadan, Maung Hercules itu sedekahnya sampai 3.000 anak yatim. Ayo pak, kita yang dianggap baik kalah sama orang yang dianggap preman. Setiap kami sore itu ngumpulkan 100 anak yatim, 50 anak yatim. Itu mau Hercules. Makanya dulu pak, saya ketika mau bangun pesantren. Mau bangun rumah dulu atau bangun masjid dulu. Akhirnya saya putuskan bangun rumah dulu. Istri saya tanya, Beb, Kan istriku cantik. Emangnya janda tua Indramayu. Kalau janda tua kan kelasnya Pak Camat. Kok bangun rumah dulu kenapa? Karena saya punya pikiran. Kalau saya bangun masjid dulu baru bangun rumah. Pasti akan terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Kae miftah. Dapat turahan semen dari masjid, bangun rumah. Tapi kalau saya sudah punya rumah dulu baru bangun masjid, tidak akan terjadi fitnah. Kenapa? Soalnya orang Jawa itu ada prinsip sing lakoni adem ayam, sing nyawang kakean cangkem. Betul? Maka rumah saya berdiri, saya sudah punya mobil, saya bangun rumah bikin pondok pesantren. Maka hari ini Anda lihat Pondok pesantren gratis tis makan sekolah belajar di pondok. Pondoknya Gus Miftah. Semuanya gratis. <tik> Makanya kalau anak Indra Mayu mau mondang nggak punya biaya, silakan dipondokan tempat Gus Miftah. Gratis. Saya kemarin malam minggu pengajian ulang tahun pondok yang dihadiri sama Maung Hercules. Dihadiri sama Pak Erick Thohir. Dihadiri sama Mas Gibran saya bagi-bagi 21 tiket umroh gratis. Ya, yes, oke. Okay. Besok tanggal 8 ini, saya membuatkan acara orang kampung. Karena kampung saya itu 60% katolik, Pak. Yang malam minggu nggak ikut pengajian. Saya buatkan konser kebangsaan di depan gereja. 60% orang katolik ikut. Saya besok konser. Ada Deni Caknan, Bagindas, Woro Widowati yang ceramah Gus Miftah, bintang tamunya Pak Menhan, Pak Prabowo. Semuanya gratis. Kenapa? Karena saya pernah miskin. Maka saya bilang, saya itu memberi bukan karena saya kaya. Tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita. Pak Kuhu. Kanjing Nabi itu kaya Pak. Maksud saya apa? Orang Islam tuh mindsetnya harus dirubah. Jangan bilang orang Islam tuh miskin gak apa-apa. Salah. Kanjeng Nabi 25 tahun. Menikah dengan janda. Mas kawinnya berapa bu? 20 ekor unta. Kalau satu unta harganya 50 juta. Berarti mas kawinnya kanjeng Nabi berapa? Satu miliar. Ayo. Makanya hari ini kalau kita ngomong kita harus sama dengan kanjing Nabi, pasti nggak bisa. Kalau harus sama, berarti banser 25 tahun harus sudah kaya. Kalau harus sama, banser 25 tahun harus menikah dengan janda usia 40 tahun. Kalau Siti Khotija 40 tahun, mohon maaf, penampilannya masih kayak gadis belia. Lah janda Indramayu 40 tahun. Hmm. STNK. Setengah tua neng kewer-kewer. Satu lagi setengah tua lemu gino gino. Bahkan tadi yang berdiri di sini ada yang STMM setengah tua meh modar. Gak bisa pak. Fakta ini membuktikan apa? Walaupun kanjeng Nabi itu uswatun hasanah, kita tidak mungkin bisa sama dengan kanjeng Nabi. Orang mesti bisa pak. Contoh pak dan Ramil yang paling gampang ya. Apakah kita harus sama persis dengan kanjeng Nabi? Oh enggak leh. Contoh, kanjeng Nabi kalau makan sunahnya pakai apa? Pakai tiga jari. Pertanyaan saya, apakah orang Indramayu kalau makan harus pakai tiga jari sama seperti kanjeng Nabi? Tergantung yang dimakan apa. Kalau tadi kayak Pak Gu makan roti, bisa tiga jari. Makan buras, bisa tiga jari. Tapi kalau sedang makan bubur ayam Cirebon, ya nggak harus pakai tiga jari. Jangan sok-sokan sunnah Rasul pakai jari, melonyoh jempolmu. Loh, betul? Makanya mohon maaf. Kita itu tidak mungkin bisa sama dengan kanjeng Nabi. Maka kalau melihat Nabi, lihatlah dalam empat hal. Berapa bu? Empat. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah pamer, copot. Malah mudah-mudahan ketinggalan, pakai lagi. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan cincin. kalau pak kuwu cincinnya kelihatannya batu nisan nah. batu nisan ini kalau pak camat merah, ya jelas batu kuburan, sama berarti kalau aku kan beda pamer mata kan nih pak kan wong suge janda baik di nih kuwu Sangon disangoni. Camat iya. Hmm. Cima. Sing ora? Ya nunggu aku jadi menteri. Enggak, saya enggak mau jadi menteri. Pak Prabowo Gus, tolong bantu saya besok jadi menteri. Enggak mau. Cukup jadi dai saja. Biar bisa bersama Bapak Ibu sekalian. Ya Pak ya. Masa Menteri Agama Republik Indonesia Miftah Maulana Habibur Rahmanas nggak menarik, gak menarik Kiainya lonte Gus Miftah Nah, menarik Kiainya Grip Gus miftah. Ah, miftah Menarik Kiainya nah, Banser Gus Miftah Menarik Iya menarik Mau banter sama urung? mata Mata Yaudah perwakilan banjir perwakilan grip sini. Aduh kok enteng duitnya inyong ya. Satu-satu. Wah lemu nih banjar eh, kalau gripnya. Nah, kasih sangu. Vokalis yang kami vokalis. Tadi kan hadro sudah. Yaudah tak kasih 500, 500. Satu, dua, tiga, empat, lima. Grip. Hmm. Satu, hmm. oh, dua, tiga, empat, lima. Bansar. Nah. Kiai kok lo mantemen ya? Masukin. melihat Nabi. Sini Sukabumi berapa jam Pak? Lima ya? Lima. Berarti harus segera berangkat ini saya. Saya ini malam ini harus ke Sukabumi. Besok pagi ke Jakarta. Jam 7 terbang ke Bali. Saya pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara. Oh di Bali. Terus ketemu dengan tokoh-tokoh Hindu di Bali tanggal 8 harus pulang karena konser tadi itu di pondok sama Pak Prabowo penting doakan Gus Minta sehat ya mudah-mudahan Pak Ku nikah lagi ya dengan janda yang paling tua ha. kalau Pak Ku nikah dengan janda yang paling tua bisa dipastikan yang mati Pak Ku dulu karena berpotensi Pak Ku keracunan keracunan apa susu ke luar Nah, kalau berbicara lakot kana lakum fi uswatun hasanah. iki ngaji. Tolong, lihatlah Nabi dalam empat kriteria. Berapa Bapak Ibu? Empat. Yang pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Yang keempat, Nabi Muhammad yang berkaitan dengan ibadah murni. Empat hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Cempe 6 September, pengajian yang nya dirampok. saya itu dimana-mana bagi-bagi duit kemarin ulang tahun bagi-bagi duit ya alhamdulillah uang saya nggak habis-habis aku bingung sombong amat padahal pak kubu nggak pernah berbagi tapi ya enteng pak camat pada baik duitnya dinteng ya karo bu camat kalau bu camat dibilang dasar gemuk, jawab sorry saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan nasi, iya. Berarti bu camat makan nasi, pak camat makan hati. Subhanallah. Bias makan nasi, ompong. Subhanallah, langsung haus camatnya. Burak-burak minum. Yang pertama, kanjeng Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Artinya apa? Ya terbentuk seperti manusia seperti kita. Walaupun beliau adalah makhluk yang luar biasa. Karena sebagai manusia biasa, kanjeng Nabi itu punya hobi. Kalau bahasa orang Jogja itu apa Pak? Kelangenan. Kalau orang Cirebon apa ya? Orang Indramayu apa ya? Hobi ya? Hobinya kanjeng Nabi itu apa? Makan daging kambing. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu Indramayu harus sama seperti kanjeng Nabi? Jawabannya tidak. Anda yang kena penyakit stroke, darah tinggi, ya nggak usah makan daging kambing kayak kanjeng Nabi. Wes darah tinggi malah mangan wedus. Ah, cempe, ha. Cepat modare. Tapi kalau kambing ternyata penyakitnya cuma satu, emah. Mamah, mamah. Yeah. Iya. <tik> Habib Lutfi itu usianya 76 tahun. Sampai hari ini setiap makan pasti daging kambing. Pertanyaannya kok bisa Gus? Iya. Karena beliau punya resep. Apa resep sehatnya Habib Lutfi? Setelah makan tidak akan minum setelah 30 menit. 30 menit setelah makan baru minum. Kalau Pak Dan Ramel kan enggak, makan, minum, makan, minum. Maka perutnya bertumpuk lemak. Karena makan minum. Habib Lutfindan itu 30 menit berhenti baru minum. Makanya beliau sehat. Padahal usianya 76 tahun. Nabi Muhammad suka makan daging kambing. Orang Indramayu tidak harus. Apalagi kalau kere. Nanti pengen makan kayak kanji nabi, makan kambing kere, malah maling. Bahaya. Dan ternyata daging kambing yang dimakan sama Nabi, kaki depan bagian kanan. Setelah diteliti sama dokter, itu ternyata paling rendah kolesterol. Tapi saya matur sama Bapak Ibu Indramayu, kalau diundang Aki ko, gak nggak usah takon. Ini kaki depan bagian kanan bukan cangkem. Me. Garim badok betakon. Gak bahaya tah jadi tidak harus sama. Makanya Pak, hukum makanan dan minuman dalam Islam itu bisa berubah-ubah. Contoh, emping itu halal apa haram? Halal, tapi bisa haram bagi orang yang punya penyakit asam urat. Jeroan itu halal, tapi bisa haram kalau orang kena penyakit kolesterol. Jeroan itu bagus tapi bagi saya jeruan itu tidak bagus. Apalagi jeruannya usus. Itu enggak bagus. Jerohannya rempela. Enggak bagus. Enggak bagus. Telek. Enggak harus sama. Contoh rokok. Siapa yang bawa rokok? Kalau saya enggak ngerokok. Rokok itu orang eno hukumnya makroh orang Muhammadiyah haram. Tapi orang Eno juga punya fatwa, rokok bisa menjadi haram ketika dirokok sama orang yang punya penyakit jantung. Yang dirokok sama ibu-ibu hamil, itu bisa berubah. Kalau Pak Kuwu, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kaposek sudah mulai mengurangi rokok. Mengurangi rokok warganya. Itu, Pak Kaposek baru telepon, minta rokok. <silence> kalau Gus Mirta, alhamdulillah, dari kecil nggak pernah merokok. Ibu-ibu, kalau cari menantu, seneng yang rokok apa tidak? Gus Mirta. <silence> Orang merokok itu nggak bisa tua, karena masih muda, sudah mati. Merokok itu ditakuti sama maling, ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena batuknya tidak pernah berhenti. 15% orang meninggal karena merokok. Berarti yang 85% meninggal karena tidak merokok. Bapak saya itu perokok berat. Saya kasih buku bahaya merokok dibaca langsung seminggu kemudian berhenti berhenti membaca <silence> kalau saya nggak ngerokok pak dan nggak bisa saya dipaksa ngerokok nggak bisa cangkem saya itu terlalu suci saya itu kalau minum kopi pak kalau nggak panas nggak bisa minum teh kalau nggak panas atau es, es kalian nggak bisa jadi kalau dingin dingin biasa itu saya mutah Padahal saya gaul di dunia malam, tiap hari lihat orang mabuk, saya lihat orang pakai narkoba, orang mabuk, ya sama sekali nggak tertarik. Kalau lihat janda cantik, melihat ya lumrah lah. Hmm. Yang ngajari saya siapa Pak Kuwu Nana. Hmm. Makanya kenapa saya kemana-mana pakai kacamata hitam supaya kalau mata saya melirik tidak kelihatan. Tapi di sini nggak ada yang bisa dilirik wis tua-tua kabeh. Tua-tua lemu-lemu. Kemayu-kemayu. Gitu aja wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek Raine glowing tung kake melentek matuek tapi kemenyek Yang kedua Nabi Muhammad sebagai orang Arab Sebagai orang Arab Kanjeng Nabi punya pakaian seperti pakaiannya orang Arab namanya jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Indramayu harus pakai jubah seperti kanjeng Nabi? Jawabannya tidak. Makanya boleh pakai sarung, boleh pakai celana kayak Pak Camat, boleh pakai jin setan demit iblis kayak Pak Kuwu. Kuwaya. Kuwu pakai jin rapantes sok muda lo sok gaul boleh pakai baju pak seperti banser boleh kayak pak baju ansor boleh pakai batik boleh pakai kaos boleh kayak baju mewah seperti bajunya aku ya kalau dibandingkan bajunya pak lurah kan jauh lebih mahal bajunya pak lurah boleh pakai sarung, boleh pakai seperti yang saya pakai. Yang saya pakai ini namanya apa, Bu? Kulot cangkeme kulot. yuk dia kulot. Ini namanya apa? Rok cangkeme rok. arane tok rung tok sarung. Dari depan, kaya sarung; dari belakang, kaya kato. Inyong buka, ora babah. Gaya ini, bujaman kayak Wah, Boleh pakai batik? boleh peci itu. Peci Islam apa? Peci naso apa Songkok Nasional? Songkok Nasional berarti orang Islam harus pakai songkok apa enggak? Enggak, makanya boleh pakai belangkon. Kan belangkon saya ini dilelang belangkon paling mahal sedunia. Saya jual belangkon untuk muktamar NU NO di Lampung dibayar 900 juta. Belangkon inyong 900 juta. Eh kebalik ya. Pentolnya ini ngarep. Ini pas kemarin mau tamar Lampung, Bu. Belangkon saya, saya jual, saya sumbangkan laku 900 juta. Belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya. Eh, apa maning? Ilmu ini goblok. Malah isin. Karena eh, aku jadi malu. Sarungnya baik keren, apalagi Gak bahaya tah. Pelan-pelan Pak Sopir. Jadi orang Indramayu gak harus sama pakai jubah kayak kanjeng. Nabi. Gawe ini ngeduk pasir ini kali kok nganggo jubah. Ya bisa little body. Sini tegak tel kelebon wedi. Pekerjaannya menek pohon kelapa cari degan. Kok pakai jubah? Ya beluluknya nambah lorok. Beluluk kok Ijo ya. Enggak harus sama. Nah, dua lagi. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad punya khususiah pribadi. Contoh, Bapak Ibu Indramayu kalau tidur membatalkan wudhu apa enggak? Batal. Kalau kanjeng Nabi tidurnya tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena Nabi itu yang tidur hanya mata dohirnya, mata batinnya tidak tidur. Kalau orang Indramayu begitu tidur, itu batal. Karena kalau kaji Nabi, mohon maaf, tidurnya menghadap ke kiblat, kepalanya di utara, kalau di Indonesia ini ya, kakinya di selatan, menghadap ke barat, tangannya untuk bantalan. Sampai bangun posisinya tetap sama. Tapi, kalau orang Indramayu mau tidur, tangannya di mana? Bangun tidur, tangannya di mana? Pak Kuwu mau tidur, tangannya di kepala. Begitu bangun tidur, tangannya di kepala bawah. Alasannya artis malah bisa tangi turu malah nyekli naik pak camat ya yeah, kayak gitu. Jadi itu saja kita beda pak dengan Nabi, Enggak mungkin bisa sama. Contoh lagi, sholat duha, bapak ibu Indramayu sholat duha hukumnya apa? Sunnah kanjeng Nabi wajib. Sholat witir, bapak ibu Indramayu hukumnya apa? Sunnah. Kanjeng Nabi wajib. Zakat Kanjeng Nabi Bani Hasim haram menerima zakat. Indramayu rame-rame menggolet -rame zakat. Begitu siapa yang janda? Enggak berani ngacung. Saya mengeluarkan uang semuanya ngaku janda. Ah, dia ngacung cuma dua, yang maju lima belas. Jadi nggak sama lagi, Pak. Soal itu saja. Nah, kalau terkait ibadah yang nomor empat, kanjeng Nabi terkait dengan ibadah, kita wajib sama dengan kanjeng Nabi. Contoh kanjeng Nabi Dawuh. Solu kamaro aitumuni usoli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Maka sholatnya orang Indramayu harus sama dengan sholatnya kanjeng Nabi. Hajinya orang Indramayu harus sama dengan hajinya kanjeng Nabi. Saya itu bersyukur Bapak Ibu Alhamdulillah tiap tahun bisa berangkat haji. Saya kemarin memberangkatkan haji bapak ibu saya, bapak ibu mertua, istri saya. Saya belum daftar. Eh, saya akhirnya bisa berangkat haji dibayari sama Raffi Ahmad. Karena Raffi Ahmad juga mau berangkat haji, minta yang bimbing Gus Miftah. Eh, Gus Miftah bisa berangkat, Raffi Ahmad nggak bisa berangkat. Akhirnya saya haji bersama bapak ibu mertua sama istri saya. Haji kita harus sama dengan hajinya Kanjeng Nabi Bapak Ibu Indramayu yang belum haji saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Lewung durung rampung cangkemew semoga orang Indramayu segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Durung rampung wis Ya mati. Tapi kita doakan Pak Kuwu mudah-mudahan panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Kuwu hidup sendiri. Kalau Pak Camat kita doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah sholat maghrib. Tapi kalau Pak Dan Ramil sama Pak Kaposek, mereka pasti orang baik. Saya doakan dan saya berwasiat, tolong Pak Dan Ramil sama Pak Kaposek jangan dikubur sebelum mati. <tik> Jadi yang nomor satu sampai nomor tiga tadi, kita tidak harus sama dengan kanjeng Nabi. Tapi yang keempat harus sama dengan kanjeng Nabi. Sudah jam setengah enam. Saya mau perjalanan ke Sukabumi. Saling mendoakan. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Insya Allah. Jandanya, Amin. Dapat uang lagi. Besok kalau saya pengajian ke Lelea lagi, saya tidak akan bawa uang. Oh ya yeah, itu oke okay. Hasbi Rambing Jalan

Allah marzuk nabi khusnil Khatimah, wa na'udu min su'il khotimah wa amal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi alamin semua panitia dan masyarakat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo foto dulu sini, foto dulu sini. Foto, foto, foto. Kita laksanakan bersama peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Yang Mulia Gus Miftah.